Sejak kebelakangan ini, terdapat beberapa isu mempersendakan agama Islam yang dilakukan beberapa individu, termasuklah seorang wanita yang menjadikan agama dan bangsa sebagai bahan komedi. Tetapi kali ini lain pula kisahnya apabila pengerusi Persatuan Pengguna Semboyan Malaysia PPSM iaitu Yusuf Azmi berkongsi satu video memaparkan tindakan seorang lelaki yang seakan mengajuk laungan azan di radio kenderaan yang dinaikinya. Sebelum itu, jika anda masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga tombol loceng supaya anda tidak terlepas dari video-video menarik selepas ini. Menerusi perkongsian Yusuf Azmi di Instastory, dia meluahkan rasa kurang senang dengan tindakan biadab blogger berkenaan yang langsung tidak menjaga sensitiviti agama lain. Ini lagi satu biadab, jangan uji batasan kita PDRM, mohon ambil tindakan, tulis Yusuf Azmi. Halo. Manakala pada perkongsian lain pula, individu yang melaungkan azan tersebut telah pun meminta maaf setelah dicari oleh pejuang agama yang lain. Kita minta maaf. Pada orang Islam Muslim Melayu dengan orang Islam siapa saja, saya minta maaf sebab video tu. Itu saja. Saya minta maaf kepada semua Islam dia kawan. Saya tak akan buat perkara macam ni lagi. Minta maaf semua.